Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 539 yang tayang 19 September 2024. Sepertinya kali ini Praja benar-benar sudah tidak membutuhkan Nyai Kodam lagi. Setelah apapun yang dilakukan Nyai Kodam gagal total. Sepertinya pula kali ini Praja yang melihat kondisi Nyai Kodam yang tak berdaya. Lalu kali ini Praja memiliki rencana licik dan juga jahat untuk melenyapkan Nyai Kodam. Sebelumnya Nyai Kodam ditemukan oleh Naura. Namun Naura pergi untuk meminta bantuan. Dan ternyata ketika Naura pergi, datanglah Praja dan membawa Nyai Kodam. Bukannya kali ini Praja berusaha untuk menyembuhkan Nyai Kodam, namun justru Praja memiliki niat buruk ingin melenyapkan Nyai Kodam. Alhasil, kali ini Praja membawa Kodam ke sebuah sungai dan akan membuang Nyai Kodam ke sungai tersebut. Pasalnya kali ini Nyai Kodam sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Praja dan kekuatan Nyai Kodam pun sudah tidak berarti lagi bagi Praja. Alhasil kali ini Nyai Kodam benar-benar akan dibuang dan dinyelenyapkan oleh Praja karena Praja sudah tidak membutuhkan jasa Nyai Kodam kembali. Wah, kali ini memang benar-benar jahatnya Praja luar biasa. Orang yang selama ini membantu justru akan dilenyapkan. Dan bagaimanakah nasib Nyai Kodam kali ini? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.